Hasil Liga Champions, Kamis dini hari, 24 Oktober 2024. Manchester City menang 5-0 dari Sparta Praha. Gol dicetak oleh Foden pada menit ketiga, 2 gol dari Haaland, Stones, dan Matheus Nunes. Leipzig kalah 0-1 dari Liverpool. Gol Liverpool dicetak oleh Darwin Nunes pada menit ke-27. Barcelona menang 4-1 atas Bayern Munchen. Rafinha mencetak hat-trick pada menit ke-1, 45 dan 56, dan Lewandowski pada menit 36. Sementara Harry Kane mencetak 1 gol untuk Bayern Munchen. Atletico Madrid kalah 1-3 dari Lille. Benfica kalah 1-3 dari tamunya Feyenoord. Salzburg kalah 0-2 dari GNK Dinamo. Young Boys kalah dari tamunya Inter Milan dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Thuram pada menit 90 plus 3. Klasemen sementara setelah matchday ketiga. Posisi 1-8 yang akan melaju langsung ke ronde 16 besar. Aston Villa dan Liverpool di puncak klasemen sama-sama dengan 9 poin. Disusul Manchester City, Monaco, Brest, Leverkusen, Inter, dan Sporting CP masing-masing dengan 7 poin. Posisi 9 sampai posisi 24 melaju ke babak fase knockout. Arsenal, Barcelona, dan Dortmund di posisi 9, 10, 11 diikuti oleh Real Madrid, Benfica, dan Juventus dengan poin 6. Klasemen papan bawah, posisi 25 sampai 36 yang akan tereliminasi. Posisi 25 ada Milan dengan 3 poin, Club Brugge, Atleti dengan 3 poin, PSV dengan 2 poin, dan AS Bratislava di posisi juru kunci dengan 0 poin. Top skor sementara setelah matchday ketiga UCL 2024-2025, Harry Kane dengan 5 gol, disusul Rafinha dengan 4 gol. Adeyemi, David, Gittens, Guirassy, Haaland, Lewandowski, Milambo, dan Vinicius Junior dengan 3 gol.